Faizul, ayah kepada Nurfadilah Najah. Pendapat saya, kelas PIOT ni amat baik. Suatu pembaharuan dan teknik baru untuk anak-anak kita belajarlah dengan keadaan zaman sains dan teknologi sekarang ni. Penggunaan IT amat memang banyaklah kan, diguna pakai. Jadi anak-anak pun lebih berminat untuk datang sekolah untuk belajar menggunakan gadget. Dulu kita selalu belajar pakai buku kan, sekarang ni pakai gadget. Jadi anak-anak kita ni lebih berminat. Diharap dengan gunakan gadget ni dia lebih lebih confident dan lebih nak belajar lah. Dan saya amat mengalalukanlah kalau kelas PIOT ni diteruskan dan mungkin ditambahkan di kelas-kelas lain lah, ISK Taman Serampai, insyaAllah. Assalamualaikum, saya Zarifi bin Abdul Aziz, bapa kepada Ahmad Zafran, salah seorang pelajar program BIOT di Sekolah Taman Seri Rampai. Okey, pada pendapat saya, program BIOT ni adalah satu platform yang terbaik untuk anak saya mempelajari subjek-subjek akademik, yang mana guru-guru juga turut menggunakan online aplikasi untuk lebih memahamkan ataupun untuk menjelaskan sesuatu subjek kepada murid. Kepada pematian saya, anak saya telah menguasai beberapa kemahiran. Contohnya kalau untuk menghasilkan poster, beliau ada menggunakan program online nama Canva. Dan seterusnya, beliau juga turut mempelajari programming dengan menggunakan Scratch untuk menghasilkan simple program. So harapan saya supaya program ini dapat diteruskan pada tahun-tahun mendatang dan dapat setiap pelajar dapat diberi peluang untuk memasuki program BIOT ini. Sekian, terima kasih.